Корона морона гада, дети, не окей. Пергик, пасар, бау, киви, били, мау, сая. Китания сарди, кампук, бетави. Ya, di sini panggilnya abang. Abang kayak saya juga, berarti Bang Robi gitu. Iya, bisa. Kayak tuang sate. Iya. Bang, gini Bang. Kalau Bang, Bang Ipung ya, yeah. Bang Ipung. Bang Ipung. What are you? Kota kita kota Jakarta. Yeah. Logonya Tugu Beriman. Logonya Tugu Beriman. Kakak, setelan boleh abang ke Jawara. Setelan boleh, gak boleh. Bisa juga. Ayo. Ayo. Bruh. Hai tuh. Pukul lagi tangan kirinya. Ayo! Ayo! Ketika cinta bermimpi akan cintanya, menanti sebuah jawaban yang penuh hinaan. Ku hanya manusia yang punya banyak batasan. Rindu hangat pelukan yang tak tentu kapan. Ku hanya bisa berharap, ku hanya bisa berhayal. Now you eat it, okay? Ah. Bahkan kemarin sebanyak sama bomba itu juga sedikit doang. Apa kabar, Kosmona? Sehat? Bagus? Semuanya bagus? Bagus itu Kosmona, dari kosmos datang. Mau itu masukin itu jeki lapang masukin di hidup. Corona morona gak ada di sini, oke? What is your name? Anastasia. What you put my name over there? I put your name crazy people. Saya bersih, saya gak kotor, oke? Okay? Itu corona morona gada, saya tahu. Sebelumnya udah pernah di swab? Hmm? Udah sering di swab ya? Udah banyakin. Maaf, saya tusuk kiri dan kanannya. Okay. Level and drama. I know. Sorry, take a brutal lyric, oke? Okay? I'm sorry, jangan ketemu sedikit. I'm sorry. No, God, please, no! Udah kan? Oke. Okay. Jangan ditarik. I'm sorry. Itu jekil apa udah, woy? I'm sorry. Oke, okay, satu lagi. Oke, okay, I'm sorry. Oke, don't. Oke, okay, udah bersih. Saya hari ini di sini, saya bagus, istri, saya cantik, banyaknya itu gadau tuh di sini juga. Okay. Itu gaya apa itu? Ini apa ini? Ini apa gaya kayak gini? Dia nih udah mau nyuci baju dia. Udah boleh.
mesin cuci baju. Aduh, gayanya gaya dikit dong. Gimana sih jauh-jauh dari luar negeri datang ke sini pakaian yang begini? Kamu harusnya pakai ini baju apa? Betawi, Mbak. Baju Betawi itu pakai yang benar ya kan? Itu, cara makainya benar. Ini nih yang tengahnya di sini. Nih, cara makainya tak diikat-ikat gini asal-asalan aja jadi orang. Apa kamu ngomong banyakin, oi? Oh, yang di belakang. Enggak jujur itu. Asal itu. Very beautiful. Kayak babi? Bukan babi, Barbie. Itu udah kayak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Problem. Crazy, you know. Ya. Yeah. Problem itu, saya matanya problem, oi. Syukurlah, syukur. Buka juga. No, saya kan sudah hitam, ya kan? Kamu kan masih putih, jadi kamu harus jadi belajar hitam. Mana gimana kamu hitam? Mana gimana? Beneran begitu. Kamu gak hitam, kamu coklat. Saya mau makan dia itu. Manis banyakin. Manis banget. Apa itu kamu buat? How about I bring you? Saya suka hitam. Saya suka kulit hitam, oke? Okay? Kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Hah? Pray. Pray. Semoga syuting diberi sehat dan juga cuacanya cerah walaupun ini agak ringan ya. Berdoa, dipersilakan. Pergi ke pasar bau kiwi beli mau saya. Kita nyasar di kampung Betawi. Kita nyasar di kampung Betawi. Apa cakep-cakep terus tadi. Ini berat tau gak sih berat? Gak boleh, woi. Oke, okay. Gak boleh apanya gak boleh? Itu di sini gak boleh. Itu salah, tadi pantunnya salah. Kamu salah, Kuan. Kamu salah, kamu salah, salahin kamu aja. Kamu salah. Oh, di Indonesia itu aturannya, suami gak pernah salah. Yang salah itu istri, itu aturan di Indonesia. Gimana? Kamu tuh gak ngerti, waduh. Itu gak jujur semuanya. Salah semua. Suami itu, suami dengerin ya. Suami selalu betul, itu aturan di negara kita. Dari mana, woy? Dari sini. Gak boleh. Kenapa gak boleh? Istri jujur semuanya. Istri jujur, jujur tau gak artinya apa? Itu jujur, itu mantap, bagus. Oh iya, mantap, bagus. Itu betul, itu betul, mantap, bagus. Oke, sekarang ini kita lagi di kampung Betawi. Sekarang kita mau lihat di sini budayanya, culture. Semuanya mau lihat. Makanannya, semuanya kita cobain. Sekarang saya datang di sini, saya mana di mana, woi? Mana itu di mana? Jadi gini, sekarang kita ada di perkampungan budaya Betawi. Mau. Jadi, like this, okay? Karena kita ada di kampung budaya Betawi, perkampungan budaya Betawi, sekarang kita mau explore semuanya. Makanannya, poemnya, puisinya. Yang itu pertama kali kita belajar puisinya dulu, oke? Okay? Oke. Okay. Kamu kenapa bau mulut? Bau. Gak ada bau, woi. Gak boleh, Phil, oke? Okay? Masker. Pak, siap. Saya tahu bapak siapa. Siapa? Saya tahu nama bapak. Siapa? Pak Anton kan? Wes, salah. Pak Joko? Tidak. Jadi pak siapa? Bang Andi. Oh iya, maksud saya Bang Andi. Di Betawi panggilannya Bang Andi. Oh, kenapa begitu? Iya. Betawi itu
nah, untuk abang-abang yang ada di sini, semua you wanna fight? Just wait, kita lagi belajar ini, oke? Okay? Untuk abang, semuanya di sini panggilnya abang. Abang, kayak saya juga, berarti Bang Robi gitu? Iya, yeah, bisa. Kayak tuang sate? Iya. Yeah. Bang, gini bang. Kalau bang Ipung ya? Yeah. Bang Ipung. Bruh. What do I do? Stand up, oke? Okay. Kita berdua lagi mau belajar pantun Betawi, oke? Okay? Siap, oke. Okay. Mainkan. Ayo bang. Simpang si luar. Beli balai ke Ciawi. Siapa bang di luar? Ini rombongan bule datang ke kampungan Betawi. Oh ada bule di sini bang? Oh, iya bang. Oh, oke. Okay. Sekarang gini. Oke, okay, itu mantap. Ini kan sekarang istri saya, dia lagi kesurupan, oke? Okay? Sekarang kita harus belajar juga. Kita mau juga pantun. Oke, okay, abang ajarin dia, abang ajarin saya. Ayo, kita. Semuanya mau belajar dari kamu. Ayo, cepatan. Okay. Namanya siapa? Ipung. Abang Ipung. Bukan Ipun. Ipun apa? Ipung. Itu ada di sini. Itu Ipung. Abang namanya Ipun, oke? Okay? Bukan Ipun. Ipung. 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 Good. Oke? Okay? Itu namanya Abang Ipung. 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 Oke. Kalau mau tahu dalam merawa. Kudu tahu kali semanan. Cakap. Kalau mau tahu yang namanya Jawara. Cakap. Sedikit saya punya permainan. Cakap. Itu gak jujur. Itu gak bagus. Balas. Yo. Ya. Ayo. Kota Jakarta. Cakap. Logonya Tugu Beriman. Cakap. Setelan boleh abang ke Jawara. Sakitan boleh, gak boleh. Udah pasti kalah. Setelan boleh abang kayak Jawara. Sekuan boleh abang ke Jawara. Tapi tampang kenapa kayak tukang delman? Tapi tampang kenapa kayak tukang delman? Tapi tampang kapatin boleh wan. Udah jelas kalah. Kok mau salah ketemunya? Itu, ayo seluruhnya, ayo. Yo, ayo. Bang, ya. Dulu rawa tempatnya angker. Sekarang rawa tempat pemancingan. Cakap. Kalau bawa jawara yang keker. Cakap. Jangan bawa orang cacingan. Balas. Jurus cikunya. Kurus cikusnya. Tidak ada tikus di sini. Ada. Pagi makan sore kagak. Cakap. Lo boleh percaya boleh kagak. Gak boleh percaya kagak. Lo sehari matiin orang tiga. Bos suara tiga. Oke, udah mantap ini. Saya bukan manggil bapak sih seharusnya, panggilnya abang ganteng gitu ya. Abang ganteng gini bang. Cantik, gak ganteng. Wah. Cantik itu. Okay. Cantik kan? Ini yang cantik. Gomong cepetan tuh cantik. Gomong cantik. Cantik. Bego juga gue ya. Kamu juga cantik. Jadi bang, makna tadi pantun kita itu apa sebenarnya bang? Kalau di Betawi itu kalau ada orang hajatan nih pernikahan, selalu diawali dengan palang pintu. Nah itu apa lagi bang? Palang pintu itu udah adat Betawi. Oh pantun itu palang pintu namanya? Iya palang pintu. Oh. Di pintu Betawi. Palang pintu. Dia culture, oke? Okay? Ya nah, kamu gak tahu, saya ngomong. Kamu yang lebih tahu jadinya. Woi, otot di mana otot? Otak bukan otot. Beli di pasar. Udah. Jadi ribut mulu dengan pengantin laki dan perempuan. Oh jadi couple gitu ya? Ya. Oke. Okay. Kita nyambut nih yang perempuan sama yang laki selamat datangnya. Contohnya pantunnya. Rumah gedong, rumah Belanda, pagarnya kawat tiangnya besi. Ini rombongan dari mana mau kemana? Lewat sini kudu permisi. Oh, no. Bukanya dia nih, kayak buka. Dia nyautin abang ini.
beli sekuteng di pasar Jumat. Datangnya sama kan di Kramat Jati. Ayo datang dengan segala hormat, mohon diterima dengan senang hati. Jadi itu Bang. Jadi jangan terlihat Betawi yang kalau ada acara pernikahan dibilangin dengan palang pintu. Informasi yang baik sekali ya untuk semua teman-teman yang lihat ada bule. Jadi di budaya Betawi itu ada namanya adat istiadat palang pintu. Palang. Jadi kalau ada pasangan mau menikah, ya, jadi harus ada berbalas pantun dengan betul, dengan konsep namanya palang pintu, palang ya. Pintu. Palang pintu. Kalau kamu nggak ngerti itu palang pintu. Kenapa? Kamu taunya berantem gitu loh. Hantup sana, hantup. Saya gantung kamu. Jangan dulu dong. Nggak boleh. Nggak bisa, nggak boleh. Ngomong banyakin. Ayo, udah. Ayo. Cepetan. Mana? Ayo, ayo. Itu bajai masih di situ. Bisa kemana-mana. Hai ho, hai ho. Gak boleh? Oke lah. Lagi bensinnya habis. Habis. Bensin gak ada? Ada, bensin gak ada. Beli lah. Oh, holar gak ada. Oke? Itu Bang. Jadi palang pintu itu ada pantun. Kan itu ciri khas Betawi di waktu ada acara pernikahan. Jadi setiap ada pernikahan wajiblah dengan budaya palang pintu ya itu. Jadi memang harus dijalankan seperti itu. Wah, enggak boleh. Ini salah satu dari awal palang pintu. Silat ini. Gak bisa hantup, cinta aja, okay? Cinta aja. Cinta aja ya, cinta. Ini lagi latihan. Jadi di acara palang pintu ini. Saya bisa juga. Ayo. Ayo. Bruh. Hai tu. Kamu gak boleh, saya boleh. Jadi ngomong banyakin. Dengar. Listen, they're not fighting, bukan berantem kan, Bang? Ini hanya latihan. Latihan. They're training. Oh, saya pikir dia hantu. Itu keren sudah. Bukan, mereka lagi latihan. Oke. Ayo belajar juga, saya mau hantu itu. Kamu mau belajar juga? Gak bagus itu. Jadi kita saran. Mau. Ayo, okay. Bantu, oke? Okay? Kita mau belajar juga. You wanna learn our soul, right? Iya. Yeah. Oke, okay. Kita juga mau belajar gimana sih budaya Betawi untuk latihan pencak silatnya seperti tadi tuh. Kan seru banget gitu loh. Oke? Okay? Oke. Bisa nggak diajarin? Oke, okay, bisa. Bisa dong. Oke, okay. Yuk, kalau mau belajar. Jadi, pertama. Ah, satu. Mau belajar silat. Yang pertama itu kuda-kuda. Jadi kita buka kuda-kuda kita. Nah, seperti ini. Oh, no. Terlalu rendah. Hmm. Ya, like this. Oke. Okay. Ya. Badan tegak. No. Nah, oke. Dari sini kita beri hormat kepada audiens yang ada. Nah, setelah hormat, kita tarik. Siap. Oke. Mundurkan kaki yang kanan sedikit. Tek. Oke. Move, bergerak ke arah ke sana badannya. Up. Ya, kayak gini. Oke. Nih, saya pindah ya. Oke. Pukul tangan kanannya. Hup. Hayo. Pukul lagi tangan kirinya. Hup. Hayo. 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 Kiri, oke. Pukul lagi tangan kanan. Hup. Ha. Hayo. Nah, pukul lagi tangan kiri. Hup. Nah. Hup. Hayo. Itu teknik dasar dari. Itu simpel lah. Ada enggak yang lebih ribet lagi? Itu terlalu gampang buat kita. Oh, itu terlalu gampang. Simpel okay. Banget gitu loh. Masih ada lagi. Yang lebih mantap lagi enggak? Masih banyak lagi gerakan-gerakan yang lain yang sedikit kita coba naik sedikit ya, lebih. Naik banyak aja enggak usah. Iya. Lama-lama kita okay, tinggi, oke? Boleh. Dari okay. Sini seperti ini lagi. Balik lagi. Seperti tadi lagi. Kemudian pasang seperti ini. Oke. Okay. Pukul ke depan sana. Hup, angkat kakinya. Wah, ayo. Nah, seperti ini. Ayo, kita tahan seperti ini. Nah. Bikin duit. Cepatan, woy. Tangan kamu. Nah, ini turunin. Nah, ayo. Seperti itu, tahap selanjutnya. Nah, setelah itu ada lagi. Pukul, tangan kirinya. Ayo. Jangan
ini yang diajak. Kemudian sikut tangan kanannya. Kemudian sikut tangan kirinya. Tuh. Oke. Sikut lagi tangan kanannya. Oke. Besok pegel juga nih. Terusin enggak? Oh, terusin. Terusin. Apa lagi? Terusin lagi. Putar ke belakang. Siap. Iya. No. Seperti ini, seperti ini. Ini bukan balet. Oke. Kita lanjut. Pukul. Apa? Bacok namanya. Nah, angkat lagi kakinya. Ini selanjutnya agak sulit. Nah, apaan? Oh my. Kita akan berputar. Oke, coba. Like this. Two. Bentar. Nah. Wow. Nah, seperti itu. Ayo, itu tanggan okay, untuk saya. Tanggan untuk kamu. Saya bagus. Jadi gerak tiap gerakan pencak silat di budaya Betawi itu punya yang namanya maknanya masing-masing. Oke. Okay. Masing-masing. Jadi, setiap kita gerak seperti tadi ini untuk menyerang. Untuk memukul. Oke. Okay, oh, itu. Kita kan tadi sudah belajar. Okay. Betul dong, kita sudah belajar. Betul. Sekarang kita mau coba mengaplikasikan apa yang kita pelajari. Oh, kamu dan tanding. Saya? Ya. Aha, itu. Ayo. Kamu ngomong, itu bagus atau saya bagus, oke? Okay? Saya lebih bagus, okay? Saya, kamu loser. Oke, okay, kita lihat. Yep. Hormat dulu. Haya! Oh, begitu, hormat dulu. Dihormat. Haya! Oke. Haya! Gimana fighting man? Dimana suaranya, woi? Kamu takut udah belum apa-apa. Di sini. Ini ternyata inilah yang terjadi kalau terjadi KDRT di rumah. Udah, cukup. Saya oke, saya bagus, Sekarang. Ya. Gini. Mau nanya lagi bang. Ini tadi yang kita pelajarin itu maknanya apa? Setiap gerakan-gerakan tadi itu maknanya apa? Maknanya itu kan belum makna, tapi nanti makna bisa aja dikasih tahu sama Bang Madun. Oke. Okay. Abang lihat dulu prakteknya buat maknanya. Ini apa? Ya. Jatuh. kamu. Sakit itu. Cium di sini. Sakit. Maknanya sama Bang Madun. Cara main pukul apa? Masuk ke mana? Jadi dikasih tahu. Tadi kita udah belajar pukulan. Iya. Pukul. 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 Antup. Angkat kaki. Laki. Angkat kaki bisa dipraktikkan kan masnya laki-laki. Itu laki. Kaki. Laki. Food makanan. Oke. Okay. Makanan. Oke. Oho, saya udah lilah banyak, udah perut itu lapar. Makanan, minum mau, woi. Saya juga lapar. Iya. Bang, sama juga. Semuanya kan? Lapar. Andi, izin. Mau nanya, kalau di budaya Betawi ini makanan tradisionalnya apa ya sama minumannya? Soalnya udah lapar banget ngeliatin tadi udah berantem-berantem. Udah pantun gitu loh. Ciri khas makanan Betawi di Setu Babakan ini ada kerak telur, ada bir peletok. Boho! Itu mau mabok? Hah? Bir peletok. Gak boleh mabok. Rempah-rempah. Oh. Nah, jadi untuk menghangatkan badan. Enak kan? Enak, seger. Ada di sebelah sana. Oh, di sebelah sana? Iya. Ayo. Ayo, makan. 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 Thank you.